පේ හොමේෂ්ටදී බුද් සම්මා සම්බුද්ධ බයිරිසයි නමෝතස්ස ්‍රී times before ස්ටාර්ට්ව දමට නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතුෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතුෝ සම්ම සම්බුදධස්ස නමෝතස්ස bhagavato arahato samma sambuddhas Dear faithful devotees, brothers and sisters in the Dhamma, uh, today also we are going to start our pathana class. Uh, today is uh, we are going to discuss and to explain Ahara Pachaya, Nutrient Condition. Para sahabat Dhamma, jadi para umat yang berkeyakinan pada dasarnya dalam Dhamma, hari ini kita akan melanjutkan kelas Patana, dan bante akan mendiskusikan dan menjelaskan kondisi Ahara atau Ahara paccaya. Kondisi Nasional, uh, ya, yeah. the definition of Ahara paccaya, the condition via a conditioning state (Pajee Dhamma) related by maintaining the existence of and supporting the growth and development of the condition states. Is known as nutriment condition ahara pacaya Definisi dari ahara pacaya atau kondisi nutrisi. Kondisi di mana si pengkondisi atau pacaya dama berhubungan dengan cara mempertahankan keberadaan dama terkondisi atau pacayu panadama, jadi dia mempertahankan dan juga si pacaya dama menyokong perkembangan dan pertumbuhan dari pacayu panadama ini dikenal sebagai kondisi nutrisi atau ahara pacaya. The analogy, this condition is like the prop which supports an old house to prevent is from failing down and being destroyed actually there are two kinds of nutrient conditions ahara pachya there are rupa ahara physical nutrient nama ahara o oh, arupa ahara mental nutriment. perumpamaannya Kondisi ini diibaratkan seperti penopang yang menyokong sebuah rumah tua untuk mencegahnya rubuh atau hancur. Jadi, ada dua jenis kondisi nutrisi atau ahara pacaya. Yang pertama adalah kondisi uh, nutrisi fisik atau rupa ahara dan satu lagi nutrisi bagi batin disebut sebagai nama ahara atau arupino ahara. The force of support is the essential functions, although nutriment condition ahara has two functions no that of support upat and that uh, production the essential functions here is support up because there are two meanings. merupakan fungsi yang penting. Jadi, walaupun kondisi nutrisi ini mempunyai dua fungsi, tetapi fungsi dari uh, menyokong itu atau upah tambaka ada dua fungsi ya. Satu lagi fungsi produksi atau jenaka, Tetapi fungsi utama atau fungsi pentingnya itu adalah menyokong atau upah tambaka. How physical nutrient supports rupa when uh, food is taken, the nutri uh, nutritive essence or no? in, uh, in it not only produce nutriment bone material but also supports karma bone material, mind bone material and temperature bone material in the whole body by keeping them strong and fresh. That's why these three kinds of materiality continue to arise successfully. Sekarang bagaimana nutrisi fisik atau rupa ahara ini menyokong? Jadi ya rupa ahara ya. Ketika makanan dimakan, maka si sari dari nutrisi atau oja itu bukan hanya menghasilkan ahara jarupa ataupun Uh, materi hasil nutrisi, tetapi juga dia menyokong materi hasil kama atau kama jarupa. Kemudian, dia juga menyokong materi hasil pikiran atau cita jarupa, dan juga menyokong materi hasil temperatur atau utu jarupa di keseluruhan tubuh dengan menjaga mereka agar kuat dan segar. Itulah mengapa ketika jenis materialitas ini terus bisa muncul berturut-turut, artinya si, uh, uh, si kama cita saja, ya. And hara utuja. Yeah, the when there's no support by physical nutriment, because food is not taken, the nutritive essence in each of the types of material it is produced by the four causes in the whole body. Internal nutriment carries out the function of support only. But when food is taken, the nutritive essence from external food carries out the other function of production, production, nutrients, bone material. Aharajeto. Human beings commonly can go without food for seven days only. But some of the deva, peta, and those in the lower uh, religions, the regions, who have a strong karma-born materiality in their bodies can do so for long periods of time. The reason is that their bodies can exist for a long time, supported only by internal nutrients. Therefore, in this condition, the essential function is that. Of support because this is the only function when external nutrient which has the uh, function of production is absent, okay? I think you understand, no? Yes, Dante. Jadi tadi ketika makanan dimakan dia akan mensepot uh, materi yang lain. Nah, ketika tidak ada sokongan dari nutrisi fisik, artinya makanan eksternal maka karena makanan tidak dimakan, maka si sari nutrisi pada tiap jenis materialitas yang dihasilkan oleh empat sebab di dalam tubuh. Jadi keseluruhan tubuh itu ada materi hasil empat sebab. Jadi disebut sebagai nutrisi internal. Merekalah yang membawa fungsi untuk menyokong saja. Jadi karena nggak ada makanan yang di dalam ojanya itu semua berfungsi untuk menyokong saja atau upah tambaka tetapi ketika makanan dimakan maka sari nutrisi yang dari eksternal tadi dari luar tubuh tadi akan membawa fungsi atau berfungsi sebagai janaka ataupun memproduksi yaitu memproduksi materi hasil nutrisi atau ahara jarupa. Jadi untuk manusia secara umum bisa bertahan tanpa makanan itu selama tujuh hari saja. Tetapi untuk makhluk seperti dewa, peta, dan, bebra, dan mereka yang berada di alam-alam rendah, di alam apa ya, ketika, karena mereka mempunyai materi hasil kama atau kama jarupa yang Kuat di dalam tubuh mereka, maka mereka bisa bertahan untuk periode yang lama. Jadi, alasannya adalah karena di tubuh mereka itu uh, bisa bertahan begitu lama, karena disokong oleh internal nutrisi internal. Oleh karenanya, dalam kondisi ini, fungsi penting daripada upah, upah tambahkan, ya tadi menyokong ini karena. Uh, berfungsi sendiri ketika tidak ada makanan luar. Jadi karena makanan luar itu kan fungsinya tadi sebagai memproduksi janaka, tapi ketika dia tidak ada maka sumak ada fungsi menyokong atau upa tambaka. Oke. Okay. <coughs> uh, Oke. Okay, now nama har. The three mental nutrients. There are pasca tenang Vinyana Passahara uh, contact uh, nutriment chetanahara volation vinyana consciousness. How contact nutriment pasahara uh, supports? Uh, contact strongly supports the mental factors, the chief of which is feeling, experience concerning objects being continued from one existence to another in this uh, prolonged, prolonged manner in the round of rebirths because of this contact, nutriment. For if this did not arise, the three kind of feeling would not arise. And therefore there be no craving, there would be and end of the round of rib. But uh, pasa uh, does arise when visible object, ramana and the eye sensitivity, Chakupasada, uh, coincide, as uh, contact arises. Since dependent origination partitions for states, conditions by contact, feeling arises. And so on, feeling, experience, concerning. Desirable and undesirable object, ittaraman and anitharamana arises. And then craving for desirable objects arises and increases. Then to be able to experience pleasant feeling, the somana Savedana, again, wholesome and unwholesome karma are performed and since they give result in the future there is a uh, prolongation prolong, prolongation of the round of rebirth so it will be seen that contact support and maintain the uh, prolongation of the round of rebirth okay. ada tiga jenis nutrisi batin atau nutrisi mental. Tadi kan yang nutrisi fisik ya, makanan yang dimakan dari luar. Sekarang nutrisi bagi batin. Itu ada tiga, yaitu kontak atau pasa, kemudian niat atau kehendak atau palingnya cetana, dan kesadaran atau winyana. Sekarang kita lihat yang pertama pasa. Bagaimana kontak itu bisa menjadi nutrisi yang mensepot ataupun menyokong. Jadi disebut pasa ahara. Kontak secara kuat menyokong faktor-faktor mental atau sitetasika. Dan kemudian pemimpinnya itu si Wedana untuk mengalami atau merasakan objek. Jadi di sini makhluk-makhluk itu bisa diperpanjang untuk melanjutkan dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain di dalam lingkaran kelahiran kembali, artinya samsaranya diperpanjang karena adanya si pasa ini, si nutrisi kontak. Kenapa? Karena jika kontak tidak muncul, maka tiga jenis perasaan atau wedana tidak akan muncul. Dan karena tidak ada wedana, maka tidak akan ada tanha atau nafsu keinginan. Sehingga ini akan menjadi suatu akhir dari lingkaran kelahiran kembali. Tetapi karena ada kontak atau pasa yang muncul, maka contohnya ketika misalnya objek penglihatan dan Uh, sensitivitas mata ataupun landasan mata ya cakupasada sada itu bertabrakan ataupun bertemu gitu ya maka muncullah kontak atau pasak dalam uh, patica samupada atau sebab-sebab yang sada bergantungan menyebutkan pasak pacaya wedana atau karena terkondisi oleh kontak karena adanya kontak maka muncullah perasaan dan seterusnya maka di sini si wedana si perasaan mengalami Objek yang menyenangkan ataupun objek yang tidak menyenangkan. Jadi muncullah si wedana yang uh, merasakan ya objek yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dan setelah muncul perasaan ini maka muncullah keinginan atau tanha terhadap objek-objek yang menyenangkan tersebut. Jadi uh, tanhanya itu atau nafsu keinginan itu menjadi muncul dan terus bertambah atau meningkat. Kemudian untuk bisa mengalami Perasaan menyenangkan itu lagi, atau somanasa wedananya tadi kan, karena perasaan itu menyenangkan, jadi muncul keinginan. Nah, untuk bisa merasakan lagi, maka dilakukanlah tindakan-tindakan yang baik, ataupun tindakan-tindakan buruk dan karena tindakan-tindakan itu akan memberikan akibat-akibat di masa yang akan datang, maka ini adalah suatu cara untuk memperpanjang lingkaran kelahiran kembali. Jadi, dapat terlihat, dapat kita lihat bahwasanya si pasa atau kontak itu menyokong dan mempertahankan perpanjangan dari lingkaran kelahiran kembali. Ya. Yeah. About the cetanahara, how volition nutrient supports the sense-dependent origination at its sound path conditions by formation consciousness arises uh, the wholesome or unwholesome volition nutriment as formation causes the arises arising of rebirth consciousness and other resultant consciousness in future existence so volition support the three type of existence karma bhava rupa bhava and arupa bhava sekarang tadi yang pasal sekarang kita masuk ke nutrisi batin yang kedua adalah cetana ahara atau nutrisi dari kehendak jadi bagaimana nutrisi kehendak menyokong karena di dalam Patisa Samupada menyebutkan dikondisikan oleh formasi-formasi maka muncullah kesadaran jadi di sini kesadaran adalah uh, winyana Patisandi ya jadi sangkara pacaya winyana karena ada formasi-formasi atau tindakan kusala kusala maka muncullah si kesadaran keleran kembali jadi ini nutrisi dari niat yang baik, si cetana yang baik, dan nutrisi dari niat yang tidak bajik, berarti kusala aku salah cetana, yang merupakan tadi dikatakan formasi-formasi atau sangkara, jadi tindakan kita gitu ya, kan tindakan itu kama, cetana ya kama, menyebabkan munculnya kesadaran kelahiran kembali atau patisan di cita. Dan karena... Uh, dia menghasilkan pati di cita dan juga menghasilkan wipaka cita kesadaran hasil yang lain di kehidupan kehidupan yang akan datang artinya tindakan kita aku salah dan aku salah itu menghasilkan patisan di cita dan juga wipakacita di kehidupan yang akan datang jadi di sini cetana atau niat menyokong ketiga jenis keberadaan kama bawa rupa bawa dan arupa bawa how consciousness nutriment support Here also, since depending origination, but some states, vijnana Pachaya Nam conditions by consciousness, mentality, and material arises. Uh, consciousness causes mental factors and materialities to grow and develop. So, consciousness supports and maintains the continuation of the successive arising of the aggregates. Note, In the Abභdhama method there are three mental nutrimentshara S uh, dha, state. related by supporting there are associated state සම්පයුත දම. There are three mental nutriments namahara belong to thenation group සහජත group sekarang. Nutrisi batin yang ketiga yaitu Winyana Ahara, atau kondisi, uh, nutrisi kesadaran. Jadi, bagaimana nutrisi kesadaran menyokong? Di sini juga, dalam Paticca pada disebutkan, terkondisi oleh kesadaran atau dikondisikan oleh kesadaran, maka muncullah batin dan materi. Jadi, Winyana, "Pacaya Nama Rupam", di sini Winyana atau kesadaran menyebabkan. Faktor-faktor mental, atau cetasika, dan juga materialitas, atau rupa untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi, Winyana, atau kesadaran itu menyokong dan mempertahankan kelangsungan dari uh, agregat agregat, kemunculan yang terus-menerus dari agregat agregat. Jadi, karena ada Winyana, dia menyokong munculnya uh, si nama dan uh, ini ya tadi ya, uh, faktor mental yang lain dan juga si rupa. Catatan. Di dalam metode abidama ketiga nutrisi batin atau nama ahara ini berfungsi sebagai pengkondisi dengan cara menyokong. Dia menyokong si akibat atau dama-dama terkondisi. Jadi di sini menyokong sampai yuta damanya, artinya dama-dama yang bersekutu atau berasosiasi dengan si... Uh, Nama ahara atau nutrisi batin Jadi ketiga jenis nutrisi batin ini Termasuk ke dalam grup sahajata Artinya mereka muncul bersama uh, Physical Nutriment Rupa ahara uh, Condition state Pachidama The nutritive essence Oja In each of the type of material Produced By the four causes in the internal continuity and the temperature born uh, nutritive essence, in external continuity such as rice, butter, and other foods, are the physical nutrient condition state. Pachitama. Jadi kembali ke rupa ahara. Tadi kan ada rupa ahara, nama ahara. Sekarang yang Uh, nutrisi fisik atau rupa ahara berfungsi sebagai pacaya dama jadi bagaimana dia berfungsi sebagai pacaya dama, dijelaskan sari makanan atau oja di dalam dari setiap jenis materialitas yang dihasilkan oleh empat sebab di dalam kelangsungan internal tubuh jadi di dalam internal kita semua banyak materialitas yang dihasilkan oleh empat sebab di dalamnya ada oja kemudian ada juga sari nutrisi hasil Uh, temperatur atau utuja oja di kelangsungan eksternal dari makanan yang kita makan jadi seperti nasi mentega dan makanan lainnya itu itu ada utuja oja jadi dihasilkan oleh uh, temperatur nutrisinya Nah ini kedua jenis ini yang di dalam tubuh dan di luar tubuh adalah nutrisi fisik atau rupa ahara yang uh, akan menjadi yang merupakan pacaya dama atau dama-dama pengkondisi. Uh, how physical nutriment conditions is related the external uh, nutritive essence is related to the new nutriment born materiality produced by in uh, it in the body by the force of production the nutriment born materiality produced by uh, nutritive essence present in the other physical uh, nutriment grou uh, groups by the force of support, and the remaining uh, kind of materiality produced by three causes by the force of support. Then, internal adjatic nutritive essence, Oja, in the physical nutriment group is related to. Uh, the other materiality in the group by the forces of production and maintenance, and the other material groups by the force of maintenance. Also, nutritive essence in each of the other material groups is related to the other materiality in that same group by the forces of production. And maintenance, and the other material groups by the force of maintenance. This is a commentary page. Okay, note it will be seen from the above that the relation are with. Okay, this one also we can later. Please continue to translate. Yes, nanti. Okay, bagaimana kondisi nutrisi fisik si rupa Ahara ini Sari nutrisi atau aja dari eksternal ya yang bahira itu eksternal berhubungan dengan apa aja. Jadi sari nutrisi yang dari luar berhubungan dengan satu materialitas hasil nutrisi ahara jarupa yang baru dihasilkan di dalam tubuh oleh nutrisi eksternal melalui kekuatan memproduksi atau janaka sati. Jadi tadi si oja yang di luar itu berhubungan dengan si ahara jarupa yang baru diproduksi oleh si oja yang dari luar itu melalui kekuatan janaka sati karena dia memproduksi. Yang kedua, si eksternal sari makanan yang dari luar tersebut berhubungan dengan materi hasil materialitas hasil nutrisi atau ahara rupa yang dihasilkan oleh sari nutrisi atau oja yang berada di dalam grup nutrisi fisik yang lain. Aharaja rupa kalapa melalui keguat, kekuatan menyokong atau upatam baka. Jadi si oja tadi yang dari luar dia berhubungan dengan materialitas hasil nutrisi berhubungan dengan aharaja rupa yang dihasilkan oleh oja yang berada di dalam grup kalapa yang lain melalui kekuatan menyokong artinya si oja eksternal itu dia menyokong nanti aharaja rupa yang dihasilkan di kalapa yang lain dengan kekuatan upatambaka sati atau menyokong jadi si oja yang luar menyokong yang di dalam gitu ya karena dia menghasilkan yang baru Kemudian si oja yang di luar tadi juga berhubungan dengan sisa jenis materialitas yang lain yang dihasilkan oleh tiga sebab melalui kekuatan menyokong atau upa tambaka sati. Artinya materialitas yang lain itu semua kan harus disokong. Jadi ahara yang di luar itu menyokong mereka ya selain si ahara jarupa. Jadi di dalam itu kan ada citaja, kemudian ada utuja, ada kamaja. Nah, ahara yang itu menyokong materialitas yang dihasilkan oleh tiga sebab yang lain, misalnya yang tiga yang lain. Kemudian ajatika ataupun sari nutrisi yang internal sekarang yang di dalam tubuh. Di dalam satu grup nutrisi fisik atau di dalam satu kalapa berhubungan dengan yang pertama adalah berhubungan dengan material, materialitas yang lain di dalam grup kalapa itu melalui kekuatan memproduksi dan mempertahankan. Jadi si internal ojanya ini berhubungan dengan materialitas yang lain di dalam grup yang sama gitu ya. Satu grup kan di dalam ada oja dan ada materi yang lain. Jadi si oja internal ini uh, berhubungan dengan materi yang lain, rupa yang lain yang lain melalui kekuatan janaka memproduksi dan juga dia mempertahankan. Kemudian oja internal ini juga berhubungan dengan rupa kalapa yang lain boleh kekuatan mempertahankan. Jadi dengan kalapa yang lain ya, kalapa yang di luar grupnya sendiri. Kemudian juga sari nutrisi pada tiap rupa kalapa yang lain itu berhubungan dengan materialitas yang lain di grup yang sama melalui keguat, kekuatan memproduksi dan mempertahankan, jadi oja di kalapa di kelompok yang lain. Tentunya, dia berhubungan dengan materialitas yang lain yang bersama dengan dia di dalam satu grupnya itu. Jadi, si di kelompok yang lain kan ada ojanya, kan? Internal dia ya berhubungan dengan materi yang lain di dalam grupnya dengan kekuatan memproduksi dia bisa memproduksi dan juga uh, mempertahankan anu palaka sati kemudian si oja yang di kalapa yang lain ini juga dia berhubungan dengan materialitas yang lain rupa kalapa yang lain dengan kekuatan mempertahankan jadi dia mem berhubungan dengan grup materialitas rupa kalapa yang lain melalui kekuatan mempertahankan atau atau anu palaka Sati, ngerti ya teman-teman ya. Berarti si Oja di grup yang lain, dia juga mendukung si Rupa yang lain di grup yang lain dengan menyokong atau mempertahankan. Oke. Okay. Uh, note, it will be seen from the above that the relation of with external nutritive essence, internal nutritive essence, in nutrient born materiality and internal nutritive essence in each of the groups produced by the other three forces it must be understood however that when internal nutritive essence is related by the force of production this is possible only when it is supported by external nutritive essence otherwise it is related by the force of supported only. The way internal nutritive essence functions for production is explained as follows. When the external nutritive essence in uh, rice and other food, which have been digested by the he uh, heat of kama bone, uh, 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 materiality, and then the uh, disturbed throughout uh, the whole body by the motion element is mixed with the internal native essence in each of the type of materiality produced by the four causes. Then only the force of productions, functions, and their products, nutriment bone materiality. In this material group of nutrient-born materiality, heat is strong and uh, uniform, and it is produced temperature-born materiality. The latter, therefore, has nutritive essence as its cause. Catatan dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwasannya ini terdapat. Hubungan di antara tiga. Jadi tadi yang pertama ada oja atau sari makanan yang dari luar, artinya makanan yang kita makan disebut sari nutrisi eksternal, gitu ya. Kemudian hubungannya dengan siapa? Dengan ajatika oja atau si sari nutrisi yang berada di dalam tubuh atau internal yang ada di dalam uh, aharaja rupa. Kemudian berhubungan dengan lagi sari nutrisi internal atau ajatika oja di dalam tiap grup kalapa yang dihasilkan oleh tiga sebab yang lain. Jadi yang luar, oja yang luar, kemudian oja yang dalam, kemudian juga antara oja di dengan siapa sari nutrisi internal di dalam tiap grup kalapa yang dihasilkan oleh tiga sebab yang lain. Jadi karena kalapa-kalapa yang lain itu kan ada ojanya, jadi mereka juga berhubungan. Jadi, namun harus dimengerti bahwa Ketika sari nutrisi internal atau ajatika oja ini berhubungan dengan fungsi kekuatan memproduksi atau janaka sati, maka ini hanya mungkin terjadi jika ia disokong oleh sari nutrisi eksternal atau bahira oja. Artinya si yang nutrisi internal ajatika oja itu bisa memproduksi hanya kalau dia disokong oleh makanan dari luar. Jika tidak, maka dia hanya punya satu fungsi yaitu fungsi menyokong saja. Dia nggak bisa memproduksi. Dia bisa produksi kalau uh, dapat makanan dari luar gitu ya bahasanya. Jadi cara si sari nutrisi internal atau ajatika oja ini bekerja untuk memproduksi dijelaskan sebagai berikut. Ketika makanan dari luar, jadi ada sari nutrisi, bahira itu luar ya, oja sari makanan. Jadi sari makanan luar yang berada dalam nasi dan makanan yang lain yang telah dicerna oleh panas dari kama jarupa. Karena yang mencerna itu panas dari kama jarupa ya. Dan kemudian disebar ke seluruh tubuh, didistribusikan ke seluruh tubuh melalui elemen gerak. Nah, dia bertemu, bercampur dengan ajatika oja atau sari nutrisi internal di dalam dari tiap jenis materialitas yang dihasilkan oleh empat sebab. Jadi kalau ada materialitas yang dihasilkan oleh empat sebab di dalamnya kan ada oja, maka dia bertemu dengan si sari dari luar tadi makanan yang kita makan dan hanya kekuatan janaka sati yang berfungsi sehingga menghasilkan aharaja rupa yang baru. Jadi di dalam grup uh, aharaja rupa ini, maka panasnya itu kuat, jadi uh, aharaja, ngerti ya teman-teman ya, aharaja rupa kalapa ini panasnya kuat dan uh, seragam, sehingga menghasilkan utuja rupa. Jadi si utuja rupanya nanti akan uh, menghasilkan oja sebagai sebab sebab dari uh, sorry oleh karenanya sari makanan atau oja merupakan sebab dari materi hasil temperatur yang baru dihasilkan jadi sebabnya si sari makanan how nutritive esses oja support to produce temperature born material tujuh rupa uh, nutritive nutritive esses uh, serves as fuel to support heat so as to keep in Uh, it uh, uniform throughout and then increases it by uh, this support heat becomes vigorous uh, and produce fresh temperature bone material. How uh, native essence, poja support, jala, buja means womb bone. Before the uh, nutritive essence in the food taken by mother is uh, distributed throughout the uh, for, uh, foetus, the latter is supported by the nutritive essence in each of the type of materiality produced by the three forces. But when it is uh, distributed, nutrient born materiality is produced uh, for the first time and from then onwards, nutritive essence in food support the body for the whole period of existence. Also, spontaneous born of a particle, devas in the sensual plane are supported at birth by the nutritive essence in each of the type of materiality produced by the three causes because before, they taken they food. The nutrient born materiality is produced to support support their bodies for life. Sekarang bagaimana sari nutrisi menyokong untuk memproduksi utuja rupa atau materi hasil temperatur. Jadi bagaimana si oja sari makanan men-support untuk menghasilkan utuja rupa. Sari nutrisi atau oja berfungsi sebagai bahan bakar untuk menyokong panas agar ia tetap seragam beraturan dan kemudian meningkatkan panasnya ini. Dengan sokongan ini maka panas semakin bertenaga dan memproduksi materi hasil temperatur yang segar atau utuja rupa. Jadi dia kayak bahan bakar. Sekarang bagaimana si oja sari nutrisi ini menyokong makhluk-makhluk uh, yang lahir melalui rahim gitu ya? Sebelum Sari nutrisi atau oja di dalam makanan yang dimakan oleh si ibu didistribusikan ke seluruh fetus. Artinya, sebelum si fetus ini menerima sari makanan dari luar, si fetus itu hanya disokong oleh sari nutrisi atau oja di dalam tiap jenis materi yang dihasilkan oleh tiga sebab. Jadi bukan dari yang luar dulu, tetapi di dalam uh, si janin ini, fetus ya, dia punya materi yang dihasilkan oleh tiga sebab itu kan ada ojanya itulah yang menyokong si bayi. Nah, tetapi ketika si ibu makan dan sari nutrisi itu didistribusikan ke seluruh tubuh termasuklah kepada si bayi, maka ahara jarupa ataupun materi hasil nutrisi akan dihasilkan untuk pertama kalinya di dalam si bayi ya. Dan sejak itu Sari nutrisi di dalam makanan akan menyokong tubuh di keseluruhan periode kehidupan itu Jadi sejak saat itu ya harus disokong oleh nutrisi sari makanan juga dari luar gitu Kalau enggak nggak bisa bertahan Begitu pula pada dewa di alam Indra atau Kamawacara yang terlahir spontan atau opapatika. Jadi pada saat kelahirannya mereka itu disokong oleh oja yang ada pada tiap jenis materi hasil dari tiga sebab sebelum mereka mulai makan makanan dewa. Jadi pertama kali lahir mereka itu hanya disokong oleh oja yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian materi hasil nutrisi atau ahara jarupa dihasilkan setelah mereka mulai makan, maka si ahara jarupa itu mulai dihasilkan untuk menyokong tubuh mereka untuk sumur hidup. Jadi sumur hidupnya juga jadi harus bergantung kepada makanan. Ya, yeah. why physical nutrients is taken separately? All animate and inanimate materiality has to depend on the heat. It existed exist because of heat and is greatly depends on it. all materialities are at the will and mercy of heat for they are essentially governed by it uh, but this heat I, uh, in turn has uh, to de uh, depend on nutritive essence as the food and has to be maintained by the food taker thus nutritive essence is the source of heat That is why nutritive essence as physical nutriment is taken separately in nutriment conditions. Mengapa nutrisi fisik atau rupa ahara dijelaskan terpisah dari yang batin tadi? Kan yang batin ada tiga, sekarang nutrisi fisik itu dijelaskan terpisah. Kenapa? Semua materi, baik makhluk hidup ataupun benda mati, itu akan bergantung kepada panas atau tejo mereka ada karena adanya panas dan sangat bergantung pada panas atau temperatur. Semua materi bergantung pada keinginan dan belas kasih dari panas karena pada dasarnya mereka diatur oleh panas. Kita makhluk hidup ada panasnya kan kalau dia mati dingin gitu ya. Jadi kita bergantung kepada itu. Tetapi sebaliknya Panas ini harus bergantung kepada sari nutrisi atau oja sebagai bahan bakar. Tadi sudah dijelaskan, si nutrisi ini Berfungsi sebagai bahan bakar bagi si panas untuk bisa dia terus uh, menghasilkan panas dan harus dipertahankan juga oleh makanan yang dimakan. Artinya, si panas ini, kalau nggak ada makanan, juga nggak ada tenaga untuk menghasilkan panas yang baru, jadi tetap panas harus bergantung kepada sari nutrisi atau oja. Jadi, hanya bisa dipertahankan de oleh makanan yang dimakan, maka oja atau sari nutrisi adalah sumber dari panas atau tejo. Itulah mengapa oja atau sari nutrisi sebagai nutrisi fisik ataupun makanannya ya rupa ahara itu dipisah pada kondisi nutrisi atau ahara pacaya. Ya, analysis according to pacce nitis nutrient condition. Pacce is kabaling aharu. Pacu panna imasa kaya pacce sati ahara pacen, pacu. This is a physical, nutritive condition, root ahar okay? Kabalinkaro ahar, nutriment made into lumps, physical food. It as for this body. Ahar pachya and is the condition as nutriment condition. Now, the Kabalinkaro ahar means nutritive essence, oja, produced by four causes, namely kama oja.

Excluding neutrative essence and in the different group Kalapa. Uh, this cover all 21 types of Rupa Kalapa. There are nine Kamaja Kalapa, there are six Jitta Kalapa, there are four Utuja Kalapa, and there are two Aharja Kalapa. Okay, uh, later also we can explain. Analisa Madhurat. pacaya desa dari kondisi nutrisi atau ahara pacaya. Sekarang kita masuk ke ketika baca pacaya desa maka yang pertama ini adalah kabalikaru aharu, maka ini merujuk kepada nutrisi fisik, artinya makanan yang kita makan dari luar, jadi rupa ahara pacaya. Pacayu pananya adalah imasa kayasa dan pacaya satinya ahara pacina pacayo. Jadi arti kalimatnya kalau kita baca adalah makanan bergizi, jadi nutrisi yang dibuat dalam gumpalan, itu berarti makanan ya, makanan fisik, terus imasa kayasa untuk menyokong tubuh ini. Ahara pacena pacayu melalui kondisi nutrisi. Jadi waktu kita baca kita udah ngerti ya. Kabali karo aharu gitu berarti makanan yang itu yang di dalam gumpal supaya bisa dimasukin ke mulut gitu. Imasa kayasa menyokong tubuh ini. Nah, sekarang sari makanan oja yang dihasilkan oleh empat sebab. Jadi di sini apakah makanan bergizi itu apakah uh, kabali karu aharu itu itu adalah semua oja yang dihasilkan oleh empat sebab yang terdiri dari kamaja oja atau sari makanan yang dihasilkan oleh kama, kemudian citaja cita, 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 oja, kemudian, oja yang berada di dalam uh, materi hasil kesadaran, citaja rupa ya dan temperatur uh, utuja oja itu oja yang berada dalam temperatur dan aharaja oja yaitu uh, yang berada dalam nutrisi. Jadi ini oja yang berada di dalam semua kama, cita, utu dan ahara itu uh, masuk ke dalam pacaya dama. Kemudian pacayu pananya adalah materialitas yang dihasilkan oleh empat sebab yang terdiri dari satu adalah materi yang berada di dalam grup yang sama kecuali ojanya. Jadi dia menyokong materi yang lain gitu ya. Kan tadi makanan yang dimakan, kemudian untuk tubuh ini maka dia menghasilkan uh, menyokong materi yang sama, rupa yang sama yang berada di dalam kelapa yang sama, di dalam satu grup. Kecuali ojanya ya, kan ini oja yang luar menyokong. Kemudian juga uh, dengan kalap uh, materi yang berada di dalam grup-grup yang lain di kalapa yang lain yang berbeda. Jadi ini mencakup 21 jenis rupa kalapa artinya makanan men 21 jenis rupa kalapa yaitu yang 9 kamaja, 6 citaja, 4 utuja dan 2 aharaja kalapa. Oke. Okay. The about the nama ahara sahaja oh, uh, sahajata ahara pacu. Mental nutrition condition coordination nutrition. ahara Immaterial nutriments. Sampuutta Kana Dhamma for the phenomena associated with it. Tan nana Samutthana and the materiality that originate from it. Ahara pacha na pacha is a condition as nutriment condition. Now na arupa ahara mental nutriments na mahara, namely the no. पास् चेतना विज्ञान कॉन्टैक्ट कोलेसेंस एंड कॉन्शियसनेस आवर पाचोपान देयर 89 कॉन्शियसनेस 52 मेंटल फैक्टर्स माइंड बॉडी मटेरियलिटी चितज रूपा एंड पार्टिसंडी कम मेजर ऑफ रिबर्थ कम अ बोर्न मटेरियलिटीज ओके द एनालिसिस ऑफ द फिजिकल न्यूट्रिवन कंडीशन ओके इट्स अ लेट Sekarang bagian yang kedua tadi kan yang uh, rupa ahara, sekarang yang untuk batin, makanan bagi batin gitu ya. Jadi disebut nutrisi batin yang muncul bersama. Konsensus ya muncul bersama. Jadi arupino ahara sebagai sebab patayupananya sampai tam dhamanam tamsamutananancak rupanam kemudian pacaya satinya ahara pacayana pacayo. Jadi artinya adalah arupino ahara, berarti ahara itu kan nutrisi yang arupino, yang bukan rupa, berarti yang batin. Jadi nutrisi non materi atau nutrisi batin menyebabkan dia menyokong sampai yuta kanam damanam semua dama yang bersekutu dengannya tam rupa rupanam juga dia menyokong uh, si rupa yang dihasilkan oleh mereka cita uh, si kesadaran dan faktor mentalnya ya Melalui kondisi nutrisi atau ahara pacayena pacayo jadi di sini nama ahara tadi kita sudah pelajari di awal atau nutrisi batin ada tiga pasa wedana dan uh, si cetana dan winyana jadi kontak perasaan dan kesadaran kemudian dia mensepot siapa mensepot sampai yuta kanam berarti dia si kontak berada di Pasa, Cetana, Winyana ini berada tentunya dia bersama sampai Yuta Kanam, tentunya dengan semua 89 kesadaran ada toh. Kemudian kemungkinan 52 faktor mental, kemudian juga tadi cita samutana nancak rupanam, jadi dia mensepot materi hasil kesadaran itu, dan juga uh, pati sandi kama jarupa, ataupun materi hasil kama pada saat kelahiran kembali. Oke, okay. Uh, analysis of the physical nutrient conditions are rupahara Pachya. Pachya is a oja no oja nutritive essence produced by the four causes pachuparna chatusavutthana rupa materiality produced by four causes which are in the same group but excluding nutritive essence oja in the different group kalapa uh, all the materiality, sabbang rupang, mind born materiality, uh, pavati, kama, kama born materiality during lifetime, rebirth, kama born materiality, nutriment born materiality, temperature born materiality, kama born materiality of non recipient being, external materiality. Okay, about uh, the pachanika. 89 consciousness and 52 mental factors. Tadi kita ada. Uh, Oke, okay. okay. please continue. Tadi kita ada lihat tadi penjelasan secara pacaya di desanya, sekarang kita menganalisa de, uh, kembali ke nutrisi fisik atau rupa ahara pacaya. Jadi ke nutrisi fisik ya, yang pertama yang tadi ka karu aharu itu ya imasa kayasa Nah, pacaya atau kondisi atau sebab di sini adalah Oja atau sari makanan yang di, dihasilkan oleh empat sebab. Satu sama tanak oja. Kemudian pacayupana damanya atau akibatnya adalah dia mensepot materi yang lain yang dihasilkan oleh empat sebab juga. Yaitu terdiri dari materi yang lain di dalam kelapa yang sama. Artinya kan di dalam kelapa ada materi yang lain kan si ganda uh, itu semua ya. Jadi si oja ini mensepot materi yang lain yang berada di dalam kelompok kalapa yang sama, kecuali oja, kemudian di dalam grup yang berbeda, di kalapa yang berbeda. Juga di semua rupa, jadi dia menyebabkan munculnya semua rupa ini yang terdiri dari cita jarupa, kemudian pawati kama jarupa, ataupun materi hasil kama di sepanjang kehidupan, kemudian pati sandi kama jarupa pada kama jarupa atau materi hasil kama pada momen kelahiran kembali, kemudian juga uh, nutris, apa, ahara jarupa, materi hasil nutrisi, gitu ya. Juga utu jarupa, materi hasil temperatur, kemudian asanya sata kama jarupa, ataupun materi hasil kama pada makhluk, asanya sata, dan juga bahira rupa, atau materialitas eksternal. Sedangkan, pacayu panadama eh pacanika sorry pacanika itu artinya semua dama yang tidak termasuk dalam pacayu panadama jadi yang namanya makanan tentunya men-support semua yang fisik jadi yang terkecuali yang tidak termasuk sudah pasti yang batin jadi cita dan cetasika 89 kesadaran dan 52 faktor mental analysis of the mental cognition nutrient conditions Pacaya is a first ා ම ම े ाइफट පවමर र temperace bone material uttarja rupa kama bone material is of non cecipient beet kama kamaja rupa external material bahira rupa oke okay. tadi adalah analisa yang uh, fisik ya rupa sekarang yang nutrisi batin nama ahara atau sahajata ahara pacaya jadi kondisi nutrisi yang muncul bersama. Kenapa? Karena tadi si pasa cetana sama winyana itu kan uh, muncul bersama dengan uh, cita dan cetasika uh, cita dan cetasika yang lain. Jadi misalnya sebagai pas ya di sini kita lihat tadi adalah pasa cetana sama winyana. Kemudian, pacayupananya, akibatnya adalah tentunya 89 kesadaran, kemudian 52 faktor mental. Ini adalah kemungkinan-kemungkinannya, kemudian juga cita jarupa. Berarti si pasak, cetana sama winyaran ini mengkondisikan juga ya munculnya cita jarupa, mempengaruhi kemudian juga pati sandi kama jarupa saja. Ini uh, yang kita lihat ya, ini penting, dia hanya support, menyebabkan munculnya si pati sandi kama jarupa saja. Sedangkan pacanika atau damadama yang tidak termasuk dalam pacayupana adalah rupa-rupa yang lain selain citaja dan patisan di rupa yaitu pawati kamajarupa di sepanjang kehidupan itu bukan gitu ya kemudian ahara jarupa ya sudah pasti tidak karena ini kan batin kemudian uh, utu jarupa juga tidak, tadi hanya citaja jarupa kemudian asanya sataka majarupa juga tidak dan bahira rupa ataupun rupa yang eksternal juga tidak termasuk dalam Pacayu anak damaknya. Oke, okay. actually the after that uh, we put the uh, different kind of uh, uh, good explanation regarding the four ahar. It's an explanation of physical nutriment. The next title. So they have a lot of things. Sahaja tahara, explanation of formation nutriments. And uh, by the passage contact nutriment, volation nutriment, illustration of volation, consciousness nutriment. Uh, there are four types of uh, nutriments explained by similes. Physical nutriment, simile of the sun's flesh. Uh, contact nutriment, uh, simile of the cow with a sore eye. Uh, volation nutriment, simile of the bit of the leaf, uh, char, uh, constitutional uh, Consciousness, similar of the hundred dots. Uh, now, the, after that, the plane, persons, uh, everything, they already include, okay? I think the, the, this, those are the notes. Also, uh, they are uh, good explanation, good to know for to develop your dhamma knowledge.

Uh, the pachopana so this way uh, i think uh, enough for to understand if you want to uh, read by yourself also can understand other things okay uh, this is a extra explanation we take by other uh, different book okay did any other Bante memberikan banyak sekali penjelasan lengkap tentang nutrisi ini baik yang secara singkat ya penjelasan dari si rupa ahara secara detail kemudian juga sahaja tahara nutrisi yang muncul bersama batin ini merujuk kepada nutrisi batin kemudian bagaimana si pasa ahara itu dijelaskan Secara terpisah Kemudian ada cetana harak Nutrisi kehendak, bagaimana dia Bekerja Kemudian juga ilustrasi dari cetana Kemudian Nutrisi kesadaran Juga dijelaskan Ada juga empat Penjelasan empat nutrisi melalui Perumpamaan Kemudian ada lagi penjelasan Tentang rupa ahara atau nutrisi fisik Dengan perumpamaan Beberapa perumpamaan apalagi ini kemudian bagaimana fasa ahara atau nutrisi kontak, bagaimana perumpamaannya tadi ada ini sapi yang dikulitin gitu ya, ini di bawah semua lengkap, bagaimana cetana ahara perumpamaannya juga bagaimana winyana ahara perumpamaannya juga terakhir ada dijelaskan alam alamnya. Jadi lengkap, jadi karena ini penjelasan yang panjang, jadi Bante, jika teman-teman, Bante menyarankan jika teman-teman ingin mendapat pemahaman yang lebih baik, pengetahuan dhamma, untuk mengembangkan pengetahuan dhamma, maka bisa membacanya. Tetapi menurut uh, Patana Centing Book, menurut buku Centing Patana, tadi yang kita baca, ini yang namanya Ahara Pacayo, kondisi Ahara itu dibagi dua, jadi ada empat, jadi bagian yang pertama itu rupa Ahara, sebagai sebab, tadi kan kabale karu aharu betul rupa ahara makanan fisik jadi pacayu pananya dia men, men rupa kalapa yang lain rupa di dalam kelapa kelapa atau di kalapa yang lain ya kemudian untuk yang bagian kedua jadi aru pino ahara itu tadi ada tiga ya si pasa, pasa cetana sama winyana itu ketiganya itu mensepot dama-dama yang bersekutu dengannya yang muncul bersama-sama dengannya jadi dia mensepot kesadaran uh, dan cita yang lain juga tadi ada cita jarupanya dan serta uh, pati sandi jarupa saja nah jadi ini uh, pengetahuan singkat yang perlu kita ketahui saat kita membaca ahara pacaya ya yeah. oke okay. if you have anything to ask You can ask now. Jadi ini cukup untuk mengerti, oke? Okay. Jadi Bante mengatakan jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya sekarang. Sadul, sadu, sadu, Thank you for the class, Bante Anumodami Teman-teman, uh, ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand atau melalui kolom chat. Seems so far no questions yet, Bante. Oke, okay, the sister, uh, all the notes share with others, they can read by themselves, we can continue the next lesson in the next week, okay? Yes, Bante. Bantu, bantu, bantu. Bila mau terjemahkan dulu? Oh, ya, yeah, jadi Bante bilang itu... Materinya di share ke teman-teman biar teman-teman bisa baca. Jadi nanti Minggu Sabtu depan akan dilanjutkan ke materi yang berikutnya. Saya sudah upload di seperti biasa ya teman-teman di BC-nya itu tetap ada linknya. Begitu ada bahan saya sudah upload duluan versi Inggrisnya, juga versi terjemahan Indonesia juga sudah ada di dalam. Jadi teman-teman bisa baca. Nanti jika ada pertanyaan juga boleh ditanyakan Sabtu depan. That I said if uh, there is a question also can be asked uh, next. Saturday. Sure, okay. sure, sure, sure. understand. Okay. Well, mari kita semua bersikap anjali, sahabat dhamma, dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara berlangsung. Bante, if we have done something wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through actions of our body speech or mind may we sincerely humbly and respectfully ask for bantes forgiveness kesomal sadu, komitatta saduk saduk sahabat dama mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan kelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Biku Sugata wangsa mari kita semua bersikap anjali Bante, we would like Bante to please guide us for sharing merits and aspiration recitation. Yeah, please repeat after me. Etta vata cha am mehi. Etta am Sambhatang punya sampadang. Sambhatang punya sampadang. Sabe deva anumodantu. Sabe dewa anumodantu, dantu. buta anumodantu. dantu. buta anumodantu, dantu. sata anumodantu. dantu. sata anumodantu, dantu. si dia. Sabah sampati si Idang me nang hotu. Idang me nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idang me nang hotu. Idang me nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontunya tayo. Idan mi nyati hotu. Idan mi hotu. Sukita hontunya tayo. Sukita hontunya tayo. Idan mi punyang. Idan mi punyang. Asewak wahang hotu. Asawa kaya waham hotu. Idan mi punyang. Idan mi punyang. Nibana sepacayo hotu. Nibana sepacayo hotu. Mama punya bagang. Mama punya bagang. Sabe satanang. Sabe satanang. Bhaje mi Bade me te t te sabbe, me samang me samang punya bagang punya bagang labantu labantu Buddha sasana cirang tetetu Buddha sasanang cirang titatu. Buddha sasanang cirang titatu. Buddha sasanang cirang titatu. Buddha sasanang cirang titatu. Buddha sasanang cirang titatu.